evaporator. Di sini ada bios dingin, ada bios panas. Bios dingin, bios panas yang harus dicek dulu. Nah, terutama ini bios dingin. Nah, biasanya kasusnya bios dingin yang bikin pembekuan, dia ada bios dingin. Kalau tidak mau dingin, biasanya bios dinginnya itu sudah mati, perlu diganti. Nah, dan yang kedua yang di bawah ini, pintu bawah ada yang namanya timer. Nah, tutup dulu. Yang atas tutup. Namanya timer. Timernya nanti kita cek dulu apa masih berfungsi dengan baik atau sudah mati. Oke, ini aja dulu video dari kami Indo Teknik Samarinda. Terima kasih.